Menempuh pendidikan di luar negeri tentu menjadi mimpi banyak orang. Sayangnya, banyak faktor yang kerap dipertimbangkan. Seperti kendala komunikasi karena perbedaan bahasa dan budaya, hingga biaya pendidikan yang tinggi. Padahal, jika pelajar bersedia mencari informasi, ada banyak program beasiswa yang bisa diikuti. Untuk membuka wawasan para pelajar, Best Partner Education menggelar workshop tentang perkuliahan di Korea Selatan. Tujuan kegiatan ini kita lakukan agar masyarakat di Pontianak itu tahu mengenai kuliah ke luar negeri. Jadi mereka nggak hanya membatasi diri, hanya mengetahui kalau kuliah luar negeri itu harus bayar dan mahal. Enggak. Jadi ada satu universitas yang kita undang hari ini, itu Solbridge. Tujuannya supaya mereka tahu kalau Solbridge itu exist dan kemudian untuk biaya pendidikan itu terjangkau. Kuliah di Jawa dan kuliah di Solbridge sendiri itu tidaklah jauh berbeda untuk biaya. Solbridge memberikan banyak beasiswa pada murid-murid yang secara akademis mereka berprestasi. Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan semua murid bisa punya impian untuk sekolah luar negeri. Setelah selesai, mereka bisa kembali ke Indonesia untuk membangun negara supaya lebih baik. Para peserta yang hadir pun mengaku antusias dan senang dengan materi yang dibagikan. Kegiatan ini sangat luar biasa, memberikan dampak positif bagi saya dan peserta-peserta, dan memberikan wawasan tentang Korea Selatan dan juga beasiswa-beasiswa antara Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun banyak perguruan tinggi di tanah air yang memiliki kualitas baik, belajar di luar negeri menjadi pilihan menarik untuk memperluas wawasan. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak.